Yo, halo guys dan selamat datang lagi di channel gua. Gua Glenn Juliver, sexiest man alive. Apa gitu? Halo guys dan selamat datang lagi di channel gua. Gua Glenn Juliver, sexiest man alive. Ya. So, kalau kalian ada follow Instagram gue, kalian pasti tahu gue mau ngadain Q&A hashtag Juliver Question. But today ini adalah Q&A pertama gue yang ditemani oleh VS. Wow, sangat menyenangkan. Oke, okay? Jadi kalau kalian nanya kenapa kalian nggak tahu dan kenapa mendadak ada Q&A, makanya follow Instagram gue di sini. Cepat follow. Sama punya VS di sini. Q&A-nya tuh kayak ada sangkut pautnya sama kita berdua gitu, bukan cuma Glenn. Jelasin lah. Oh iya iya iya. Biasanya kan tiap hari. Iya, biasa Q&A-nya kan random nih, tapi kalau Q&A kali ini yang lebih ke seputaran kami berdua. Jadi kalau kalian nanya yang di luar itu biasa ya, kemungkinan kan, besar enggak dijawab. Oke, okay, jadi seputaran kami berdua. So yang pertama, so Vince Wilson ditolak berapa kali sebelum jadian? Thank you for question. Gue sih gak pernah ditolak ya, dia langsung mau sama gue. Enggak lah ya. Waktu itu Glenn pas itu nembak aku, aku gak langsung terima. Gak tau ditolak 5 kali atau 6 kali, itu bosan. Diterima kali sih 5 kali atau 6 kali, aku lupa. Ini yang nanya nih ke temennya, jadi tahu, makanya sengaja nanya gitu. Next, dari Abdi underscore Harfianto 123. Kapan sadar bang? Oh! Apa sih gitu? Ngerti gak sih maksudnya kapan sadar? Maksudnya tuh kapan gue sadar punya cewek kayak dia, kapan sadarnya gitu loh, cepet-cepet sadar gitu. Oke. Felicia Tan, kenapa @fe.sevilla vs pendek? Hashtag Juliver question. Karena tidak tinggi. Ya itu jawabannya. Ya, ya Vivia. Next. Dari May underscore clean clean 18. Cium keteknya Bang Jul. Hashtag your vocation. Bang Jul siapa? Bang Jul? Glenn lah. Ih, masa depan kamera ciumnya? Kenapa? Ini kan bukan cium atau apa, ini kan oh, rambut aku berantakan. Wangi kan? Glenn, aku berantakan. Berantakan kan tadi. Girls will be girls. Harus sampai dirapiin segitunya ya? Masa dipaksa cium kan? Udah. Oke, okay, next dari baca. Kok Glenn tips? Enggak enak baca namanya. Itu enggak mau ah, itu susah banget namanya gimana? Fikir dong. Nih, fikir dong. Susah banget namanya. Oke, baca. Kok Glenn tips buat hubungan langgeng gimana ya? Dan gimana caranya jaga hubungan supaya gak berantem? Hashtag deliver question. Coba dari kamu dulu, tipsnya tips apa? Tips buat hubungan langgeng ya? Ya, punya cowok yang ganteng banget biar punya dia gak mau cewek juga bagi. Yang cantik banget ya, kayak aku. Ya, benar. Terus gimana ya maksudnya tuh? Kalau misalnya, kan pasti ada bosan. Terus gimana ya jelasinnya ya? Ya susah jelasinnya, nggak tahu gimana Glenn aja lah. Wow, tipsnya sangat bagus dari Vanessa Sevilla. Nggak tahu, waktu itu nggak tahu gimana jelasinnya. Jadi tips buat hubungan langgeng itu ya jangan putus. Ya kan pasti langgeng ntar kok nggak putus ya. Itu dan gimana itu tips caranya jaga hubungan supaya nggak berantem. Kami sih hampir tiap hari berantem. Gimana dong ngasih tipsnya? Lu kasih tips ke kami deh. Bingung biar, kami juga biar enggak berantem. Hari gak ada berantem terus. Hari Farid underscore Ashar, kalian sering berantem enggak? Enggak lah. Tadi kami bercanda aja, kami jarang berantem kok orangnya. Apaan sih orang kita tiap hari berantem? Mana kok ada Van orang ngomong di sini gimana pernah berantem? Next. Dari 1601 Michael. Bang, udah berapa tahun lo pacaran sama Kak @fetitik Sevilla LN2 Anya 2? Hashtag deliver question. Harus disebutin ya?
Kita udah 4 tahun lebih. 4 tahun ya? Kalian kenapa sih gitu? Gitu aja lupa, malesin banget. Dia, kita bulan Maret 5 tahun. Sekarang berarti udah 4 tahun lebih. 4 tahun 9 bulan, iya gak? Iya. Kan iya. Gitu kan? Okay. Iya, 4 tahun 9 bulan, iya gak? Benar iya, gak? Iya, iya. 3 bulan lagi, Maret tuh 3 bulan lagi. Iya, iya, 4 tahun 9 bulan, iya. Cepet, iya, gue gak. Iya, iya, 4 tahun 9 bulan. Next, dari atmaji.begas. Bang, udah punya mantan berapa? Jujur dong, hashtag gak Juliver, hashtag Juliver question. Dari VS dulu. Kan Bang ditanya ke ya, kan VS sih. Ya kan tetap seputaran kita berdua VS enggak dulu. Gak ada dong. Tetap seputaran kita berdua, iya. Coba. Gak usah lah, next lah. Coba, gak bisa, coba. Gak mau lah, kan VS dia dua. Tanyanya kan Bang. Gue sih gak punya mantan. Aku juga enggak. Next. Dari Strel underscore Natalie. Selama kalian pacaran pernah bosan gak hashtag Deliver question? Pernah. Ya gue bosan nih sama dia. Aku pernah. Tapi ya kayak gimana ya? Kayak jalanin aja gitu loh. Kalau bosan ya jalanin aja. Terus lama-lama kan enggak bosan lagi. Kayak kebanyakan orang tuh kayak lagi pacaran terus dia bosan terus langsung kayak minta putus gitu loh. Terus jadi kan enggak. Iya, kenapa sih memang? Iya, iya. Gue kok gitu sih? Bener. Gimana? Kalau aku pernah sih, sering bosen. Tapi ya jalanin aja. Ya gimana 4 tahun ngeliat muka gini doang? Iya makanya sama aja. Bosen. Jadi pasti bosen lah, pasti ada bosennya, cuma ya tetap jalanin aja. Cuma sih kalau dia sih bosennya agak susah sih ke gua, soalnya kan gua cakep banget. Kalau dia kan gini-gini gua bosennya lebih gampang gitu loh. Dari siapa? Baca coba namanya. Nadifa Zura 24. Oke. Okay. Umur berapa abang dan cewek abang? Gua 18 tahun. Aku 17 tahun. Kami beda setahun. Badabing, badabung. Riveli.wijaya. Kalau CVS lagi marah atau ngambek, gimana caranya biar CVS gak marah atau gak ngambek lagi? Ini dia nanya ke aku atau nanya ke... Nanya ke Glenn lah. Gimana Glenn itunya biar aku gak ngambek lagi. Oh. Biasa sih Glenn ya. Ajak pergi makan? Enggak lah ya, bukan itu lah ya. Karena kalau kayak ngambek gitu Glenn kayak, ih cantik banget hari ini. Oh terus, iya iya terus iya. Terus iya. Aku langsung kayak senyum-senyum. Nah iya, biasanya gitu tuh. Wip. Tapi kok walaupun itu sebuah kebohongan tapi enggak apa-apa demi suatu kebaikan. Enggak, itu kenyataan. Dari KX Kyrol underscore. Bang, kenapa Abang milih at Vanessa Sevilla sebagai pacar Abang? Emang ada sesuatu yang spesial? Hashtag Juvo question. Itu nanya ke Gona. Aku juga bingung, Bro. Kayak terdampar gitu gua. Gak tahu gua bingung. Gak ada sih, biasa aja kami ya manusia biasa, kami nggak ada spesial spesialnya, hubungan kami ya biasa aja gitu, nggak jauh beda sama hubungan yang lain. Iya sama aja gitu. Yep, so kami ya mainstream aja. Kak, soalnya gini, yang anti mainstream itu sekarang udah mainstream, jadi kalau kalian mau jadi anti mainstream kalian harus mainstream. Gun logic. aku nggak ngerti. Dari Jenny Alfionita. Sevilla kelas berapa? Hashtag Juve question. Aku kelas SMA kelas 2. Jadi kalian banyak banget yang nanya cerita kenal sama dia. Gue gak jawab karena gue udah pernah jawab ini di Q&A yang sebelum-sebelumnya. Jadi cari aja. Gak tau yang pertama atau yang kedua. Pokoknya pas itu iya. Gue jawabnya itu dia baru-baru buat channelnya. Iya baru-baru buat channel. Iya, baru 1000 atau 2000 gitu subscriber gue. Dan yang nanya itu di ASFM. Iya. Iya, kalau enggak salah. Dan kalian jawabin. Iya. Ada kok, cari aja. So yeah. That's it. That's it. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi inilah Q&A singkat dari kami berdua. Sorry kalau videonya ngebosenin karena ada dia. Enggak lah. Biasa. Jahat banget. Leave a like kalau kalian enjoy. Terus share. Terus komen apapun yang mau kalian komen. Gak ada gue mau berapa sampai berapa likes lagi ya. Gak karena salah. Kemarin gak ada sampai 7.000 iya. Kemarin gak sampai 7.000 likes, view-nya aja cuma 10.000. Ayo view lagi. Tonton video sebelumnya. Subscribe biar dia cepet botak. Aku gak sabar. So yeah, cause this too will end. Peace out.